Tadi udah. Belum. Apa? Apa ya? Apa? Banget ya. Benar Kenny. Masukkan. Ya, gue lagi makan lagi. Ya, makan dulu deh. Makan dulu aja. Enggak. Apa? Ya, aja lah ya. Gue mau udah ya. Mulai. Apa-apa? Ulang enggak apa-apa. Set real nih, real. Kenapa? Kegiatan. Kabarnya sempet kita pernah wawancara yang itu mantan bilang balikan waktu pas di cewek terus tadi sempet wawancara di awal itu teteh malah bilang ya jomblo putus lagi atau gimana sih, putus lagi diputusin biasa karena masalah pribadi oh disangkanya aku katanya selingkuh sama bule gitu padahal kan ya gimana ya kalau DJ temennya pasti bule-bule karena kan kalau kita bikin musik atau apa-apa kolaborasinya pasti sama DJ dari luar gitu dari luar negeri tuh kemarin sempet ke Bali kayak gitu disangka selingkuh itu pas berapa ke Bali pas minggu lalu baru putus atau baru gimana dua minggu yang lalu berapa tuh dua minggu yang lalu aku lihat sih dia katanya bilangnya aku selingkuh lah kalau selingkuh kan ngapain maksudnya itu ada dia juga jadi disangkanya aku selingkuh. Tapi emang apa loket-loket tete mesra-mesraan kali atau gimana? Jadi tete udah gitu. Kan kalau sama bule tuh kayak kita tuh kalau dateng nih suka cipika-cipiki gitu. Dan itu biasa, dan itu ada dia loh. Iya, gitu. Ngerasa enggak sih hubungan kalian itu sebenarnya toksik? Iya, aku juga ngerasa. Jadi kayak aku enggak tahu kenapa kayak kita tuh saling menyakiti gitu loh. Kayak saling menyakiti ya mungkin ya kalau kayak aku tuh butuh istirahat gitu loh kayak aku tuh oh ya udah kalau aku diputusin lagi kemarin kan dia kayak ngechat panjang gitu cuman aku nggak balas sampai saat ini sempet ngebatin juga nggak sih teh beberapa kali bukan ngebatin lagi aku kayak apa namanya tuh kayak kena mental aku tuh kayak pede aku tuh hilang lama banget kayak kalau lagi perform juga kayak banyak diem kayak gitu kayak dulu kalau dulu tuh kayak friendly ke orang-orang kayak gimana gitu kalau sekarang tuh kayak lebih ketutup nah aku tuh sekarang lagi ngebangun gimana caranya aku tuh biar pede berlebih lagi gitu karena pedenya tuh hilang gak tau kenapa kayak kalau dulu kalau aku seru-seruan nih kalau komedian kayak lepas gitu kalau sekarang tuh enggak kayak nutup diri mungkin karena nggak tahu kenapa ya karena mungkin pernah di zona relationship toxic kali gak tau kenapa kayak kalau dulu kalau aku seru-seruan nih kalau komedian kayak lepas gitu kalau sekarang tuh enggak kayak nutup diri mungkin karena nggak tahu kenapa ya karena mungkin pernah di zona relationship toxic kali ya kayak gitu tapi kata Uda tadi munduran dikit dia bilang masa lalu keterangan lampu itu gimana tuh enggak ya itu kayak ada ngancem terus ya itu dibilangnya selingkuh ya udahlah lagian kan itu juga di acara itu ada dia masa iya aku selingkuh di depan dia yang nggak mungkin juga nah terus aku nggak mau bahas itu disangkanya tuh aku settingan karena putus balik itu kan kata-kata selingkuh itu kan cuma imbuhan sementara doang selebihnya apa sih kata-kata yang membuat lu akhirnya udahan aja gitu udah nggak kuat kayak dulu jaga kuat kayak capek dan satunya aku kayak nggak fokus kerja kayak lah ngapain maksud itu hubungan dipermasalahin gitu mendingan kerjaan harus fokus ke kerjaan kalau hubungannya ribet kerjaannya nggak fokus loh gitu makanya aku sekarang udah mau fokus ke kerjaan. Nah, tadi kan bilangnya jomblo ganas seganas apa sih kamu? Oh kalau sekarang ganas dong maksudnya tuh kayak buka peluang selebar-lebarnya buat kerjaan bisnis. Jadi kayak yang kemarin misalkan tertinggal, aku kayak bangun komunikasi lagi sama kerjaan aku kayak oh ya udah ada beberapa proyek yang mau jalan kayak gitu. Ya tadi Tata juga bilang fokus kerja. Tapi juga mungkin kita membuka hati enggak sih tuh? Enggak deh, aku pacaran tuh enggak gini deh. Kayak gitu rugi waktu. Maksud aku masih muda kan harus gencer-gencernya cari uang biar nanti pas masa tua tuh aku udah enak kayak gitu jadi aku mau cari uang dulu lah teh itu jadi yang rencana mau lamar mau tunangan batal semua respon bapak gimana emang nggak ada tapi udah bilang nanti tuh mau ke rumah lu jadi gini nanti kan ada
acara Maulid Nabi di Bapak tanggal berapa sih akhir bulan ini. Dia tuh nanyain mau sekalian tunangan enggak, soalnya katanya Bapak mau beli sapi gitu. Terus aku bilang, "Enggak jadi, Pak." Aku bilang gitu. "Oh, kenapa?" "Ya enggak bisa dijelasin." Aku bilang, "Aku juga mau fokus kerja aja." Aku bilang gitu ke Bapak. "Oh, ya udahlah, terserah kamu aja." Gitu. Bapak mungkin pusing juga. Tapi jadi sekarang nomor diblokir atau gimana lagi? Oh, nomor enggak diblokir, cuman dia ada beberapa apa WhatsApp aku, cuman aku enggak balas sampai saat ini. Ya intinya dia kayak ngelepasin aku gitu. Apa sama-sama lagi break dulu, lagi healing atau gimana sih? Oh, aku enggak tahu sih, kalau dia kan aku enggak tahu juga, enggak ngepoin dia juga. Berarti secara tidak langsung kamu sudah menutup hati buat Arido ya tadi? Kayak iya capek. Udah maksudnya tuh aku mau kerja dulu gitu, mau cari uang.